Oke, Bang, situ, Bang. Aman. Oke, Bang, situ aman, Bang. Ya, puji sama Bang Sandi. Puji lagi, naik lagi. Puji lagi. Naik lagi. Ya. Yuk, dah. Sip. Bang Sandi, hari ini agenda kedatangan yang kedua kali di Polres. Hari ini kita sudah resmi melaporkan, tapi namanya tidak akan disebutkan karena masih dalam penyelidikan. Tapi yang pasti bukti-bukti tadi sudah kami disampaikan, termasuk ada beberapa nama saksi yang nantinya juga akan diperiksa dalam hal yang sudah kita laporkan. Dimana tadi Mas Kus juga sudah memberikan bukti langsung kepada pihak kepolisian. Kita sambil menunggu proses berikutnya, kalau misalnya memang ada perkembangan, nanti mungkin dia akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal 8, pasal 34, pasal 32. Ancamannya? Ancaman hukuman? Ancamannya untuk lebih lanjutnya silakan ditanyakan kepada pihak kepolisian. Oke, nanti itu kan yang dilaporin kalau misalkan mantan manajer ya. Kalau boleh tahu kerugiannya berapa sih kalau dikalkulasi? Mas? Sudah dikalkulasi belum sih, Bang Tris, kalkulasi? Jadi gini, hari ini seperti yang dibilang Bang Sandy, kita udah bikin laporan resmi, memang sudah gitu kan. Terus kita udah siapkan saksi-saksi, sudah kita sudah apa namanya menyampaikan bukti-bukti, sudah semua bukti tertulis kita sudah sampaikan. Jadi kalau perkara pidana ini kan dari hulu sampai hilir kita mesti siapin dari awal, dan kita sudah menyiapkan lumayan banyak bukti, berbagai bukti yang kita siapin, dan itu sudah lengkap. Dan apa namanya, nanti seandainya toh ada kekurangan kita akan memberikan keterangan tambahan nanti. Itu aja, Bang. Tapi hari ini berarti sudah membawa semua bukti, bukti-buktinya itu apa aja? Sudah kita lakukan. Total berapa bukti? Terkait kontrak, juga ada beberapa capturean, ada WA chat juga. Juga kontrak-kontrak terhadap merek atau brand yang memang ada kerjasama sama mantan. Jadi sudah dilengkapi semuanya. Yang nanti bila mana ada kekurangan, kemudian akan diperiksa lagi karena kurang lebih segitu lah, bisa lebih lah. Makanya kita kan belum masukin semua nih, masih baru beberapa yang ketemu. Makanya nanti akan dikembangkan lagi dalam proses penyelidikan. Untuk sementara masih segitu, tapi kelihatannya bisa lebih ya, bisa lebih daripada segitu. Kita tinggal tunggu nanti hasil dari audit dari pihaknya. Puji sendiri kan mau berangkat umroh, mau tidak mau harus kepikiran tentang masalah ini sendiri. Ini gimana nih mungkin nanti untuk memikirkan masalah ini dan mau umroh juga. Aku udah pakai lawir Mas Andi, Mas Kris untuk mbak, jadi aku salin ke lawir aku aja. Kira-kira ada berapa klien? Doa urusan aku sama Tuhan aku deh. Rencana kapan, Ji? Berapa hari umroh sendiri? Umrohnya 10 hari lah ya. Sudah dari tahun lalu aku curiga, cuman aksesnya selalu ditutup. Aku pengen berhubungan dengan brand itu, aksesnya selalu nggak ada, ditutup-tutupin lah semuanya, penuh dengan hubungan. Kira-kira ada berapa klien yang merasa dirugikan? Banyak lah, berhubungan kali ya. Banyak banget yang sudah komplain mungkin dengan kamu? Banyak ada banget juga yang komplain. Pokoknya aku dengar-dengar berita dari sana dari sini, akhirnya oke, ini kayaknya ada yang sesuatu yang salah deh. Karena aku merasa aku melakukan pekerjaan aku tuh dengan baik, posting sesuai, tapi kok ada komplain-komplain. Ternyata itu bukan dari akunya yang salah, tapi dari situnya lah. Berarti sudah ada uang yang masuk untuk endorse itu nggak sih, Ji? Udah dibayarin ke kamu atau ke manajer itu sendiri? Itu teknis, Mbak. Jadinya gini, kalau dari keterangan yang tadi disampaikan itu kan, kalau bicara masalah teknis kan udah masuk ranah penyidik. Yang jelas bahwa apa namanya, memang ada dugaan kerugian yang lumayan besar. Jumlahnya pun kita masih tentatif ya, karena nanti harus ada semacam audit independen.
independen untuk masalah kerugian itu. Jadi kalau ditanyakan masalah kerugian dari brand, kerugian dari apa namanya pihaknya pelapor, itu masih tentatif. Nanti setelah buktinya sudah komplit itu, meskipun bukti itu sudah kita serahkan, cuma nanti dari penyidik akan melihat secara spesifik masalah ini dan berapa sih jumlah kerugiannya. Yang jelas kerugiannya besar. Intinya nanti kita lihat aja perkembangan dari penyidikan. Jadi kalau ditanyain ke Budi sendiri, beliau sendiri kan tahunya belakangan, hanya tim audit yang lebih tahu. Posisi terlapor sendiri ada di mana? Nah itu kita nggak tahu. Puji, mungkin sebelum masuk ke ranah hukum sendiri, apakah ada aliran dana yang dikembalikan secara diam-diam ke rekening Puji mungkin dari pihak sana sendiri? Belum tahu. Puji, pada akhirnya kan kamu melapor seperti ini. Ada mungkin desakan dari pihak endorsement untuk kamu? Desakan mungkin dari pihak endorsement sampai akhirnya kamu membuat lapor? Desakan, tapi dari beliau sendiri dan orang tua juga. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya aku biarin takutnya mau makan banyak korban lagi. Jadi ini kan banyak nama kamu dulu jadi tercemar juga bisa dikatakan. Nama aku jelek sih di berbagai brand sama agensi karena dikira aku nggak bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan aku, bahkan akunya tuh sendiri nggak tahu pembayaran itu kemana. Jadi bikin aku salah paham sih sama brand sih. Bang, itu aku bisa dimasukin juga ke pasal. Kita masih fokus dalam laporan yang sudah kita laporkan sebagai rekam bukti dan kemana arah itu, siapa yang digunakan dalam proses masih penyelidikan. Jadi kita tunggu nanti hasilnya seperti apa dari perkembangan laporan ini. Puji, ini salah satu mungkin akhirnya pertanggungjawaban Puji sama klien para endorse-endorse itu sendiri ya, akhirnya melaporkan ini gitu. Waktu aku kan ditawarin dari tahun lalu ya. Jadi dari tahun lalu aku udah menghubungi beberapa agensi, para klien atau brand, udah minta maaf langsung sih, walaupun aku nggak tahu apa-apa ya, tapi aku merasa aku bertanggung jawab di situ gitu. Aku udah minta maaf langsung sih. Lebih banyak endorse mungkin atau makanan tapi atau barang? Tapi pekerjaan aku udah lunas, aku udah upload, nggak ada masalah. Cuman mungkin dari tanggal waktu uploadnya itu kadang suka ngaret, tapi aku nggak tahu apa-apa. Tapi untuk pekerjaan aku udah lunas semua.